kemanusiaan yang ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang ada. Nangis apa di bendi? Ya, satu, kemanusiaan. Om Swastiastu. Ingat subscribe, like, comment, and subscribe video Ardiasa. Ya, oke teman-teman. Halo, what's up guys? Untuk video kali ini saya akan membuat challenge buat teman-teman saya makan mie pedas. Ya, di mana teman-teman akan makan mie pedas ini sampai habis tanpa meminum air dan akan menghafalkan Pancasila sampai sila kelima. Kita lihat bagaimana keseruannya. Yuk, kita lihat. Halo guys, ini dia guys cabenya, cabai Colorin Reaper, cabai terpedas nomor 1 di dunia. Ini dia guys, kita tambahin cabai Carolina Reaper biar pedasnya nyaho bos. Kita lihat reaksi mereka gimana. Ini guys, cabenya sudah di sini. Sekarang kita bagi mie-nya ini. Mereka menantang saya kasih cabai 50, tapi mereka nggak tahu kalau cabainya ini Carolina Reaper. Ini guys, ini pesertanya guys. Hai. Oke, mereka sudah tahu peraturannya bagaimana, dan sekarang kita akan mulai start dengan waktu ada di sini. Hah? Ya. Satu, hitungan ketiga mulai ya, tapi pelan-pelan ya. Sampai 2 menit. Lihat waktunya ini. 1 2 3. Mulai. Pelan-pelan. Sampai 2 menit. Sampai habis ya. Ya. Ya, aduh dia makan tuh. Ada selimbatan juga. Ada yang merasa pedas? Belum? Belum. Negeri merasa tersakiti. Kuat-kuat semua bro. Kuat-kuat. Bumbu ini dimana ngadu anu. Jadi bisa ketahuan tuh. Ini ada yang ada. Yang ini beloran. Ada yang sudah pedas ternyata. Si Dedi ada yang sudah pedas. Iya. Ada yang kepedesan. A few moments later. Bagaimana ini rasanya? Bagaimana? Panas. Betul ya. Enggak bercanda. Lalu masih menit ketiga. Kita sampai 5 menit baru Pancasila. Jadi silala ya. Apa Pancasila? Jadi silala ya. Dengan undang-undang dasar Pancasila. Jadi coba Pancasila. Udah mulai kepedesan guys. Iya. Kuat gak bener. Ayo, nanti menit kelima, tahan dulu sampai 5 menit. Ini karena ini. Ini
gimana ini rasanya bagaimana? Ya lumayan. Oh masih lumayan. Ya guys, ini dah tambahan pemberian yang menahan pedas guys. Iya. Tunggu sampai 5 menit. Ada yang menahan pedas guys. Iya. Iya. Apakah benar-benar pedas? Wah, ini kayaknya. Ini raja pedas nih. Wah, ada yang nangis guys. Udah 5 menit guys. Ini waktunya udah 5 menit. Ya lagi 30 detik. Baru kasih cabe 2 ini, apalagi 50 cabe. Biasa 2 ambil ini. Ya. Ambilnya aja berbanyak. Ya sudah 6 menit guys. Sekarang Pancasilanya guys. Ya, sekarang waktunya kita ada challenge. Ya, sekarang waktunya kita akan menyaksikan mereka mengucapkan Pancasila. Oke. Mulai dari sini. Ayo apalkan Pancasila. Pelan-pelan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, berhasil. Sekarang next. Ya, Astong Kare. Ingat saya. Lama tak sekolah. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, berarti. Sekarang ini. Padikur. Ya, Sungkare. Pancasila. Ada ke kamera lagi. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang... Lihatlah bungu tiok. Nah, apa benda ni? Wah, bela. Pira, cikna tu, kita ni mana? Kita Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang ada. Nangis, apa di benda? Ayo. Enggak selesai enggak minum air, Bos. Lagi nanya juga masih ada dia berada. Bilang anjing. Ya, 1. Kemanusiaan. Yeah.
Pancasila bro. Macam nak masuk ke mana ni mas? Kelas satu. Jadi nomor dua dia pertama. Terang kan? Satu. Dua lah, dua lah. Apa kolong ni nyangkut ni? Ayo, ayo Pancasila. Semua baton tabir. Baik ke sini. Wah, jadi nari. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang beradil dan beradab. Tiga, persatuan Malaysia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kolongannya. Jadi saya ngapal ya, nak yuk ini pengerek bendera kan Isdis. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, berhasil. Yo, sekarang minum airnya dulu, minum airnya dulu. Suka, Bu. Nah, jadi Evan ini jalan-jalan. Ya, itu dia challenge-nya, guys. Mereka ini sangat kuat ini, dama pedasnya ini. Halo, kalian tahu makan cabai apa ini? Tidak. Tahu Caroline River? Nggak tahu Carolina Reaper? Nggak pernah dengar. Oh, nggak pernah dengar. Pancasila salah. Kalian bahasa Inggris. Ini cabenya ini sama seperti cabai terpedas nomor satu di dunia. Namanya ini cuma sedikit saya kasih, nanti kalau banyak sakit perut. Bagaimana rasanya? Rasanya gimana? Pedas-pedas gimana? Pedas nyakitin. Pedas kayak omongan mertua. Ini pedas nggak bisa apal Pancasila ya? Ya panas. Tenggorokannya panas. Pedas mantap. Pedas mantap. Pedas nggak disengah mantan nikah. Itu dia guys, ya sampai di sini dulu videonya ya sini. Next kita akan mengadakan challenge lagi dengan Carola Reaper. Tapi mungkin challenge-nya kita ikutin sama cewek ya, lebih berpengaruh mungkin.